Kita akan buat design daripada mula lah, daripada mula. Ya, daripada kita basic, ya, kita kena faham apa nama ni, analisis, ya, and then sebelum tu kita derive a section, then kita design, eh. Kita bukan saja buat design, tapi kita akan macam seakan buat forensik lah. Kalau ada contohnya dah ada beam dah design, kita dah design atau orang lain design, kita boleh check berapa capacity and apa dia punya mode of failure. So yang itulah yang kita akan stresskan untuk design one. Ya. Sekarang ni you all ambil, ada yang ambil 2 kredit ke? Ada yang ambil 2 kredit? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay. So, compare dengan last semester, last semester ada yang ambil masih 2 kredit. So, this semester, kita punya baru yang ni, kita 3 kredit. So, bezanya ialah you all ada project. Kita akan bagi project, simple layout and then design beam dengan slab. Yeah? Ikut group. Okay, satu group tak lebih daripada 4 orang. So kita akan, you all akan buat project lah. So ni adalah dia punya course learning outcomes. Course learning outcomes macam objektif lah, ya, apa yang you dapat. Lepas you ambil kursus ni, you tahu konsep, procedure dan objective of structural design. Describe basic requirement. So actually untuk degree ni dia berbeza dengan diploma. Kalau diploma you tahu design kan, macam mana equation tu derive, mungkin tahu sikit-sikit. Tapi untuk degree ni you kena faham betul-betul, maksudnya bila you design, kalau you terlebih steel for example, you punya structure actually tak selamat. Okay, so you akan belajar nanti kenapa. Kalau diploma tak ada belajar yang tu. Tapi degree kita belajar kenapa you kena design supaya dapat under reinforce. So kalau you tengok satu building, katalah drawing, the design slab and beam. Kalau you tak ada design sheet pun, you boleh kira balik. So yang itulah dia punya perbezaan bila you belajar diploma dengan degree. Yang keduanya tu CO2, objektif yang kedua is okay, you analyse lah concrete beam slab ini, ya, dan juga produce detailed drawing. So yang ini siapa lebih kurang macam jugalah macam diploma dulu, cuma kita akan deeper sikit yang ini ni. Kemudian CO3, yang ini propose a suitable layout. Yeah. So yang ini kita akan bagi you satu, tadi untuk actually untuk project, kita akan bagi satu layout plan. Yeah. And then kita akan bincang macam mana nak dapatkan structure layout dan sebagainya. And then daripada structure layout tadi, you akan dapat macam mana nak buat design, beam dan juga slab sahaja. So oleh kerana PKP ni, jadi yang ketiga ni CO3 ni maybe kita mungkin simplifiedkan lah. Kita akan bagi you satu standard drawing, standard drawing structural layout, tapi kita akan explain macam mana dapat. Ni kalau sebab kita tak boleh face to face kan dengan CO3 ni. Dan yang keempat ialah etik. So yang keempat ni etik. Etik ni maksudnya kita akan evaluate daripada you punya project tadi, macam mana you follow the standard. Contohnya the thickness, the width, kan, the number of steel. Adakah you ikut standard yang diberikan? Dan juga social interaction. Yang ini pun kita akan evaluate daripada
project tadi, ya. Ya, macam mana you boleh share dengan kawan-kawan, ya, sebab bekerja dekat group, ya. Kita tak nak ada komplain lah, contohnya jadi ketua tak bagi arahan, ya, ataupun you apa tak dapat discuss dengan kawan-kawan, ya, ataupun you tinggalkan salah seorang group you, ya. Nah, itu pun nanti si akan memberi kesan kepada si 04. Kalau you tengok dekat sini PO, ya, ni PO, ha, ni PO3 lah, PO3. Ni level sekarang ada level design, ni PO10, ya, ni. CP ni semua ni adalah taksonomi, ya, lagi tinggi lagi. Tinggi dia punya level, eh. Contohnya dekat sini ni kita ada CA, ya. CA ni complex, complex activities lah, ya, untuk project, eh. Kalau contoh di project ni kita ada kompleksnya, you kena fikir dan sebagainya. Macam mana nak jadikan daripada layout plan, jadikan kepada structure plan, eh. Nak buat analisis dan sebagainya. So kita letak di sini CP complex problem. CP3, you berfikir tahap 3, eh. Jadi paling tinggi 5, eh. So ni kita letak tahap 3, masih sederhana. Complex, eh, activities, complex lah, eh. You buat design, you analyze, and, yeah. So yang ini tinggi ni, eh, complex activities. KP5, knowledge, eh. Knowledge. So yang ini knowledge profiles, eh. As okay, maknanya bukan saja kita evaluate melalui project, ya, pilih project, F ni final, ni tutorial, A assignment. So kita tak ada tutorial, kita ada assignment, project dan juga final exam. So untuk CO3 ni, ya, kita akan assess melalui tiga-tiga ni method dekat sini, iaitu melalui assignment. Ya, maknanya kita akan tengok dia punya boleh tak you prepare concise and concise calculation, yeah, and procedure that you design, yeah, according to the apa ni standard, given standard. So kita akan tengok C03 sini ni. Okay, etik ini melalui inilah assignment ataupun project lah, sepatutnya sini project ni, assignment dan project, eh. Yang ini contohnya kalau C01, ya, ini adalah basic concept, design dan sebagainya. Kita akan tanya nanti di dalam sama ada assignment, ya, ataupun final. Ya. Dalam projek kita tak tanyalah konsep, design macam mana. Ya, tapi dalam exam nanti, test, ya, ini tak ada test. So kita, dalam test kita akan tanya, what is the, what is FCK contohnya, what is the ultimate limit state sebagainya. So itu kategori teori. So kita akan tanya di dalam sama ada assignment, test dan juga final exam. Yang ini semua ada, eh, ni. Assignment, test, project dan juga final exam. Ini analyze ni, analysis ni. You buat design di sini. Okay, yang okay, itu saja, eh. Dalam final kita ada CO1, 2, 3. Untuk test juga 1, 2, 3. Maksudnya di dalam test di sini akan ditanya secara mudahnya lah, kalau you nak tahu, kalau you nak faham. Dalam test nanti kita akan tanya teori dan juga calculation. Begitu juga final. So kalau teori dipanggil CO1. Yang calculation CO2. Yang tiga ni adalah untuk project. So sekarang ni ini sebab sekarang you all ada 56 jam, eh. 6 jam untuk pertemuan. Tetapi sebenarnya dia bukan 56 jam tu saja, eh. Kita kena lebih lagi, ya. Kalau kita tengok dekat sini, 28 campur 28, 56 lah, kan. Maksudnya 56 di situ, kita send lecture 28 jam. Student belajar sendiri 28 jam. Okay.
di maksudnya ini kalau kita tak ada PKP dululah, face to face, lecture 28, student centered learning, you all belajar sendiri 28 jam. Belajar sendiri di sini. And then yang ini kalau diberikan assignment dan sebagainya, you kena siapkan masa 24 jam. Bukan disiapkan dalam 24 jam, you kena buat di dalam masa 24 jam. Buat revision mesti sekurang-kurangnya 19 jam. Kemudian bila buat assignment, peruntukkan masa selama 14 jam. So, seterusnya yang ketiga ni assessment. Contohnya dekat sini ni test. Test kurang-kurangnya 4 jam. Contohnya nanti kita akan ada test, jadi 4 jam. 4 jam. Memerlukan masa 4 jam. Final exam 3 jam. Jadi totalnya 120 jam. So, untuk mengikuti kursus ni actually you perlukan 120 jam. 120 jam. Lecture 28 jam. Yang lain-lain ni student centered. Okay. Okay, kalau you tengok dekat sini ni. Yang ni kalau you buat homework lah kat rumah ni. Yang ni berbincang dengan kawan-kawan, aktiviti dan sebagainya ni. 14 28 jam. Okay. Inilah dia pembahagiannya tadi. Kita dah terang berapa lama kita nak you peruntukkan masa. Contohnya kalau buat assignment, kita akan bagi you dua assignment. Setiap satu tu 5%. Ni sekurang-kurangnya lah. Jadi totalnya 10%. Banyaknya satu assignment tu 5, markah dia 5/100. So dua 10%. Project, katakanlah project. Projek ni pun ada dua. Kenapa ada dua projek? Pertamanya you all kena lukis layout, yang keduanya buat design. So disebab tu dekat sini ada dua, tapi kita dekat sini kita simplifikan sini ni 10. Mungkin nanti akan berubah ni. Betul, testnya, test ada dua, test setiap satu test 15 markah dia. So tadi saya ada cerita, test ni mesti satu test 2 jam. Peruntukkan untuk test tadi adalah 4 jam. Kita tengok tadi test continuous assessment ni 4 jam, ni test ni 4 jam. So kita ada dua test, so setiap satu 2 jam. So di sini kita letak ni setiap satu 15 markah. So total 30. So final exam 50. So totalnya adalah 100. Jadi project di sini ada dua. Maksudnya tadi sudah beritahu, satu untuk calculation, satu lagi untuk drawing, untuk layout plan. So total di situ adalah 10%. Okay. So itulah di kandungan kita punya lecture. Ada kawan you nak masuk. Doktor. Ya. Exam tu nanti untuk semester ni online juga? Ya, semua online. Final exam semua online. Oh, tapi dia punya percentage still sama 50% lah? Sama-sama. Oh, okey. Dia sebenarnya lepas first half semester ni online, tapi second half tu boleh face to face. Jadi tu bergantung sama ada nak bergantung pada keadaan. Bergantung pada keadaannya. Okay. So kalau kata nanti kalau boleh face to face, maksudnya nanti final exam pun face to face. Final exam memang online. Oh, memang online. Okay. So inilah buku yang perlu kita refer lah. Dialah satu-satunya buku yang kita gunakan. Nama dia ni Reinforced Concrete Engine. Dr. Rosli dah beritahu harga dia. Saya tak ingat berapa harga dia, 50 lebih saya rasa. Hari tu ada offer, saya tak ingat. Tapi rasanya dah tak tahu offer ada lagi ke tidak. 58. Dekat Shopee ada jual. Okay, so RM58. Berapa? 5? 58. 58. Okay. So maknanya you kena ada lah buku tu. Buku ni memang boleh dipakai untuk
sampai kerja lah. Untuk design yang design 2 pun akan pakai buku ni juga, so tak rugilah. Kalau you beli buku D, you boleh conteng lah sebagainya. Yeah. So, exam pun open book, eh, you boleh refer. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga design formula. Yeah. Kalau dulu face to face, kami tak bagi bawa masuk buku ni. Yeah. Cuma ada extraction of the formula. Yeah. So, book dalam reinforced concrete design formula ni, semua dia extract daripada buku tadi. Yeah. Jadi, senanglah bila exam, you refer dekat sini sahaja. So, tak membuang masa. Yeah. Jadi, saya dah ada email WhatsApp tadi kan, saya share tadi. So, ada dekat situ. Yeah. Ini adalah Malaysian standard. Yeah. Malaysian standard. Okay, Malaysian standard untuk Eurocode. Yeah, Eurocode. You all dulu belajar Eurocode ke BS? Boleh tahu? BS. Yes, BS. Yes, Eurocode. Yeah. Ah, Eurocode. Siapa yang dah ada Eurocode? Ramai. Okay, siapa yang belajar BS, tak ada masalah. Yeah, kalau belajar BS, saya rasa siapa yang belajar BS lagi senang. Okay. Sebab saya dulu pun belajar BS juga. Yeah, so, daripada 2010, kita dah bertukar kepada Eurocode. Sebab, tapi basic dia punya design ni, semua design formula tadi, kita ambil daripada BS. So, tak ada masalah orang yang sebelum ni belajar BS. Cuma kita akan modify equation dekat BS tadi supaya sesuai kepada Eurocode. Eurocode ni actually dia tak ada formula. Yeah, Eurocode dia cuma bagi filosofi. Yeah, jadi apa yang kita buat ialah kita refer kepada BS. Eh? BS di UK dia refer BS dan di upgrade menjadi Eurocode. So, Malaysian standard is actually mengikut BS. Eh? BSEN, so kita MSEN. Content itu sama. Eh? Okay. Jadi kalau kita nak design, actually kita kena refer banyak code. Ya. Sebelum ni kita ada code macam-macam. Eh. Tapi bila kita guna Eurocode, sebenarnya sama je macam dulu juga. Dia cuma ada macam ada basic Eurocode 1. Dipanggil Eurocode 1. Eurocode 1 ni basic action on structures. Dia akan cerita action tu adalah load. Yeah. Load. Load tu dipanggil action di dalam Eurocode. Yeah. And then Eurocode 2 ni adalah code untuk how to design concrete structures. Dia ada part 1 and part 2. Part 2 adalah untuk fire design. Part 1 ni adalah general rule for structures. Yeah. Seperti saya kata, dia tak bagi formula, yeah. Dia bagi basic rule. Okay. So apa kita buat adalah kita refer kepada apa yang kita pakai dululah, BS yang dulu. BS8100, eh? And then ada lagi lah macam Eurocode lain, eh? Eurocode 8, yeah? Eurocode 8 ni untuk seismic design. Ini basic of structural design, kita ambil yang lama, BS8110. And then yang lain pun kita refer kepada BS, sebab you nampak dekat sini BSEN. BS yang ditukar menjadi Eurocode. Nombor jadi. Yeah. So actually, kalau you faham yang BS, tak ada masalah. Eh? Sebab dia cuma tukar je. Dengan kita applykan dia punya basic rules. Eh? Basic rules itu apa, nanti kita akan belajar. Eh? Okay, so actually bila kita buat design, eh, kita kita mesti fulfill tiga syarat utama ni lah, social, environment and economic, eh, dalam sustainable design. Kita mesti fulfill these three characters. Social, that means building must provide a safe, healthy and comfortable interior environment. Keduanya, design. Okay, mesti provide integrity lah. Yeah.
weather protection, fire resistant, daripada vibration and so on. So ini kita kategorikan sebagai sosial. Yeah. Environment, so kita kalau boleh ya, kita construct our building tu supaya with low embodied CO2. Eh. Yang ini ni, yang ni kena, ini barulah eh, sebenarnya. Contohnya kalau dalam design, kalau boleh kita pakai minimum simen, eh, nanti kita akan belajar. Eh. Di dalam BS, dia beza BS dengan Eurocode ni ialah, yang inilah dia punya fokus kepada environment. Eh. Kalau dalam BS dia tak ada cakap eh, untuk low embodied CO2, carbon emission dan sebagainya. Tapi di dalam Eurocode, dia ada table, eh, nanti kita tengok bila grade concrete besar mana and then minimum cement berapa, yeah, minimum water berapa. So dia dah bagi guidance. Eh. Tu semua tujuannya adalah untuk inilah, yeah, to get the low embodied CO2, yeah, in our ni building. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Yeah, building supaya low maintenance and energy sufficient during operation, ya. Ni pun ada di dalam EN. Dia masukkan tu indirectly lah, kita tak sedar. Eh. Indirect contohnya size dia berapa minimum, fire resistant berapa, eh, untuk grade concrete ni berapa cover and so on. So tu semua adalah untuk building durability, ya. Yeah. Tapi kita tak nampak. Eh. Bila you nampak nanti, kita akan terus explain. Eh. Jadi, actually, design kita ni bukan saja nak dapatkan building, eh, boleh sustain load. Eh, berapa contohnya, contohnya jambatan kan, boleh sustain lori, kereta dan sebagainya. Tapi juga to cater di environment. Eh, supaya bila kita design tadi, kita punya building orang panggil apa? Low energy, kan? Embedded low embedded CO2 dan dia pun durable, eh? Low maintenance, boleh reusable, eh? Dan juga not only during construction but also in operation. Okay, itulah kita punya target design kita. Eh? So akhirnya kita dapati ya, reinforced concrete design ni adalah satu bahan yang very sustainable. Concrete tu adalah sebenarnya versatile building material. Dia boleh benefit macam-macam. Dia durable. Dia can provide thermal mass, fire resistant, acoustic performance, recycle. Contohnya apa? Bila kita buat concrete, kita design konkrit, biasanya design kalau bangunan biasa 50 tahun. After 50 tahun kita boleh buat maintenance ataupun kita maybe boleh demolish. Konkrit tadi boleh di-recycle balik, boleh jadi kepada, boleh dijadikan as a aggregate, recycle aggregate. Eh? And bila kita nak buat design recycle aggregate tu sama aja dengan aggregate biasa. Kecuali kita perlukan dia punya konkret tadi berapa grade dia, eh? So kita kena sebenarnya kena ada maklumat. Sebenarnya ada dah maklumat, eh, dah ramai yang buat dan sekarang ni memang dah pasal recycle ni, eh, dia orang dah buat banyak research, ya. Yeah? So recycle tadi berapa dia punya grade konkret dan sebagainya. So kita dah boleh buat design once kita dah dapat grade konkret yang possible, ya. Yeah? So itulah, jadi buat design dengan sustainable criteria ni memang tak boleh lari. Eh. So inilah dia antaranya, eh, yang perlu kita ambil perhatian. Eh. So saya rasa you all semua dah tahu, eh, sebab semua daripada diploma kan, apa itu slab, apa beam, column dan sebagainya. Eh. Okay, siapa yang baru join tadi, eh? Oh, ada lagi. Menunggu, eh. Minta maaf, saya tak nampak tadi. Okay.
So siapa yang baru join, saya, itu adalah nombor telefon saya. Itu nama saya dengan nombor telefon saya di bilik saya lah, office saya. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Ada eh? Belum lagi, belum lagi. Okay. Okay. Ha, ni kita teruslah kepada lecture eh. Tapi lecture ni santai-santai je lah ya. Dia kawan news nak join lagi ni. Siapa ni? Al-Fatih. Kenapa ada dua? Al-Fatih. Al-Fatih. UIS. Al-Fatih. UIS. Kenapa ada dua? Kalau boleh kan. Ni siapa ni? 016158 ni siapa eh? Boleh letak nama ke? Ha? Boleh tukar ni nama ni? 016-16. Saya akan ambil attendance. Saya siap je. Okay, 016158 ya kalau dengar. Boleh tu diletak nama eh. Okay. Okay, apa yang nampak sekarang ni ialah sajalah saya letak gambar-gambar eh. Gambar-gambar bangunan konkrit eh. Bangunan konkrit sebenarnya dah digunakan eh. Dah lama, dah berkurun eh. Dah beratus-ratus tahun. Okay, so ni adalah tower di US. Trump tu ada tower eh, 433 meter tingginya. So ni adalah apa ni? Concrete building rupanya eh, Trump Tower tu. Okay. So ni Citic Plaza sama juga ni. Concrete. Okay. Tadi sebahagian eh. So actually untuk design ni, bila kita sebut pasal design, actually dia adalah satu proses eh. Satu proses eh. Entire planning process eh, for building structures, build bridge, tunnel and etc. From outline concept and feasibility studies through mathematical calculation to working drawing ya. Yeah. So nampak macam susah sangat ni. Eh. Yang sebenarnya adalah design, bagi kita design adalah kita dapat satu plan, eh, architecture plan kan. Architecture plan, kita tahu tujuannya apa, bangunan apa. Eh. So kita tukar menjadi structural layout plan and then tukar kepada dia punya apa ni, drawing. Eh. Kita dah design dan sebagainya, kita akan dapat drawing. Itulah yang yang dengan perkataannya mudahnya. Eh. Okay. So, reka bentuk ni, ya, ada dia punya isi, ya, gist dia tu adalah kita kena design menggunakan ultimate layout. Kena ingatlah bila kita nak buat design, ya, kita ada dua konsep. Ya. Pertama, ultimate limit state and then keduanya surface limit state. Ya. Kita design, ya, maksudnya apa? Kita design sampai kita design bangunan tadi menggunakan bahan-bahan tu sehingga bangunan tu macam nak roboh. Maknanya kita akan letak beban, ya, beban tu kita faktorkan bahan contohnya steel dan juga apa batu-batu, simen sebagainya tu kita gunakan semaksimum mungkin dia punya capacity. Ya, kita pun kita akan faktorkan juga bahan dia difaktor, kekuatan bahan kita faktorkan, loading kita faktorkan, ya. Nah, itulah yang dinamakan ultimate limit state. Okay. And then design konsep yang kedua ialah serviceability limit state. Okay, bila kita dah buat design, kita kena check dia punya keadaan selamat tak digunakan eh, in term of deflection dia. Yeah, deflection mestilah okay. Yeah,
satu structure tu mesti deflect ya, tapi ada limitation. Dia mesti crack sikit, micro mesti ada tapi ada limit dia. So itulah dia bila kita buat design tu kita ada dua konsep. Pertama, ultimate limit state. Yang keduanya, serviceability limit state. Ultimate limit state melibatkan beban. Beban kita factor. Kekuatan bahan untuk konkrit pun kita faktorkan. So kita combinekan menjadi reinforced concrete design. Then kita check dia punya serviceability limit state. Seterusnya, ya, kita seperti saya kata tadilah, kita akan material strength tu kita letakkan safety factor. Kita cari dia punya stress strength. Characteristic of the material tu mesti kita tahu. So begitu juga dengan loading. Loading pun kita akan faktorkan. Seperti saya kata tadi, loading kita faktorkan. Sebab bila loading ni ada macam-macam, sekarang kita tak panggil dead, tapi kita panggil permanent action, wind. And then barulah kita analyze. Ini bukan BS, ini easy. So last kita akan dapat detail drawing. Siapa tu Nur Fariza. Nur Fariza ke Razlan, tolong mutekan boleh? Atau Al-Fatih, mutekan. Okay, terima kasih. Okay, ini adalah engineering design lah tadi. Kita ada material strength, kita ada detail design, the concept ya, kita kena tahulah loading dia berapa. So kita akan dapat working design. So kita akan produce working design ni. So mula-mula tadi kita akan dapat daripada architecture drawing. So architect ni sebenarnya daripada sebelum-sebelum ni adalah daripada client. Client brief kepada company architecture and then terus kepada, jadi kita di sinilah. So yang ni setelah kita skip je lah. Jadi kita punya design tadi, kita nak select material dan juga size dia. Keduanya, kita provide safe structures dan juga boleh dibina dan di-maintain at minimum cost. Okay, ini kalau macam student yang tak pernah tahulah what is concrete, reinforced concrete. So reinforced concrete tu adalah actually concrete strengthened by reinforcement. Tapi you all sudah tahu. Sebab apa concrete ni good compressive strength but weak in tension. While reinforcement has high tensile stress. So combination of both will give a strong and durable structural materials. Ni sesuai lah untuk rectangular column dan sebagainya. Saya rasa you all semua dah tahu ni. Inilah dia elemen-elemen di dalam ni reinforce dalam konkrit, struktur konkrit. Ini beam, ni kolam, tapi saya rasa you all semua dah tahu. So inilah dia kalau company, company kita berada di sini, civil and structure sini. Okay. Kita dapat architecture drawing, terus pergi ke sini. So drawing will be given to, nanti later on digunakan oleh contractor. Okay, ini contoh-contoh yang paling mudah lah ni saya, sebab saya letak ni paling mudah sebab untuk full time student kan dia tak nampak apa ni drawing yang simple lah, contohnya daripada garage ni kan, architecture drawing dan sebagainya. Ini dia punya apa ni lah elemen dalam concrete structures. Tapi kita cuma buat, you kena ingatlah, kena cuma ada slab dan beam sahaja.
Ya, slab dengan beam saja yang akan you all belajar. Okay. So seperti saya kata tadi, kita ada dua kan, dua design method. Konsep dia ultimate limit state. Maksudnya the whole structure or its elements should not collapse, overturn or buckle when subjected to the design load. Maknanya kita, dengan kata lain, ya, bila kita kata oh structure tu dah sampai ultimate limit state, maksudnya dah macam inilah, dah tombang macam ni, kita panggil ultimate limit, sudah mencapai ultimate limit state, dah collapse, ya. Jadi kita design supaya tak jadi benda ni, ya. Itu dipanggil design kita must fulfill ultimate limit state. Dan ini salah satu contoh lagi, ya, design yang tidak mengambil kira loading, ya, loading dengan betul, ya, di mana, Afrika, ya, di Afrika collapse, ya, two story building collapse. Ini jambatan Mississippi, ya. Dan ini pun dia punya loading, ya. Silap, ya, loading dia. Okay. So yang keduanya, kita serviceability limit state, ya. Seperti saya cerita tadi, ya, kita check lah dia punya deflection, cracking, durability and so on. Okay, itu pengenalan, eh, pengenalan reinforced concrete, ya. Okay, so kita kena pergi yang baru ni, ha, topik yang baru. Nah, ini adalah topik yang sangat penting, ya. Material characteristics. Okay, kita tadi dah tahu, ya, reinforced concrete ni bahannya dua. Satu concrete, satu reinforcement, ya. Jadi bila kita nak design, kita mesti design apa tu, following the ultimate limit state concept, ya. So dalam konsep ultimate limit state ni, kita kena gunakan, kita kena dapat, kita menggunakan strength of the concrete, the ultimate strength of the concrete. Yeah. So sekarang kita akan gunakan ultimate limit strength of the concrete. Yeah, ultimate strength of the concrete and also ultimate limit state of the tadi reinforcement, ya. Yeah. So sekarang first kita pergi pada concrete. Yeah. So concrete ni sebenarnya adalah macam-macam concrete, ya, macam you all dah tahu kan, concrete ni banyak grade, ya, banyak grade. Lain grade, lain content of cement, lain dia punya strength, ya. Yeah. So contoh, concrete, katalah apa-apa grade pun, biasanya kita akan design, design dulu, ya, yeah, dia punya mix je, ya, yeah, menggunakan standard, and then kita akan test, pada 7, 14, 21, 28 hari, ya. Yeah. So biasa di dalam construction memang akan dicek macam tu, eh. And then kalau mengikut Eurocode, ya, sekarang kita gunakan Eurocode, kita dah tak pakai cube, eh. Kita gunakan silinder. So inilah dia silindernya, 150 mm diameter dengan height dia 300, eh. So ini semua menggunakan Eurocode. Okay, so concrete menggunakan Eurocode, ya, dia test dan sample. Test dia lebih kurang sama, cuma sample aja. Sample size dia berbeza. Kalau BS, okay, kalau BS kita gunakan cube, ya. So ini adalah menggunakan Eurocode. Ya, yeah, so ini menggunakan Eurocode.
Okay. Okay. Bila kita test, ya, kita test pada 7 hari ni contohlah ni, ya. Tadi kita buat 7, 14, 21 dan 28. You boleh tengok dekat sini, ya, daripada research kita boleh nampak concrete tadi the pattern, eh, the pattern of the strength development over the time, kita tengok macam ni, ya. Paling tinggi ialah pada 28 hari. Ada tambah lagi actually, ya, tapi dalam design kita ambil 28 hari je. So, kalau kita tengok, inilah dia, dia punya development. Okay, so kita ambil pada 28 hari. Actually pada 20, pada 90 pun ada, tetapi tak banyak dia punya increment. That is the reason kita ambil 28 hari as reference. Kemudian, okay. Untuk dapatkan concrete strength, ya, untuk tujuan design, kita kena buat banyak sampel, sampel, banyaklah sampel. Katalah kita ambil 100, senang kita ambil 100. Dia sampel mesti banyak. Tak boleh 8 ke macam tu, tak, kena banyak. Kena banyak sampel, contohnya paling mudah kita ambil 100. So 100 tadi kita test, 100 kita test, berapakah paling maksimum, berapakah minimum dan berapakah yang yang inilah mempunyai nilai lain, kita plot dalam satu graf. Maknanya minimum ada 25, ada 30, 35, 40, 45, walaupun kita buat dalam grade yang sama. Ini memang teori dia macam tu. So you boleh plot dia punya ni probability. Ini berulang, katalah yang daripada 100 yang 40 Newton per millimeter square ni maybe yang paling banyak sekali. So kat sini, itulah dia punya mean strength. Ya, di sini probability. Ya, ini statistik, ya, untuk mendapatkan karakteristik compressive strength. Dalam konkrit kita tak gunakan single test. Ya. Katalah kita buat nak buat design, katakan, ya, kita pun test satu cube aja. And then kita ambil, tak boleh. Kita kena ambil banyak, katalah 100. Kita test, kita plot graf macam ni. Kita dapat average dia tu kat tengah-tengah 40. Ya, kita tak boleh pakai average. Kita tak boleh panggil, kita tak boleh pakai mean strength untuk design. Tetapi kita kena ambil karakteristik compressive strength. Apa itu karakteristik? Ia adalah ni 5% yang belorek ni. Katalah kita ada 100 sampel. Yang 5 sampel tadi berapa? Itu dipanggil 5% defective. So berapakah dia punya kekuatan di sini kita panggil karakteristik strength ataupun FCK. Ya? FCK. Dipanggil sebagai FCK. Ini dipanggil FCK. FCK. You pernah dengarkan, kan? Sebelum ni, you pernah dengar. So sebenarnya, ya, kekuatan konkrit yang ada ni, ya, kita tak ambil. Ya, bila kita test konkrit sampai dia crack, bukan? Nak crack tu, dia berhenti mesin tu, purata tu, tak boleh pakai yang tu. Kita pakai yang dikurangkan di sini, yang bawah sini, dipanggil specified characteristic strength. Ya, tapi kita menggunakan banyak sampel, ya. So kita akan kat sini panggil FCK ataupun characteristic compressive strength ataupun ini yang mempunyai 5% defective. Ya. Oleh itu, ya, kalau kita design, kalau kita pakai yang paling maksimum, katalah 100 tadi kita test, maksimum 55, kita tak boleh pakai, ya, sebab kalau kita buat design berdasarkan pada kekuatan ini, kita punya design tu very risky. Ya, very risky. Ya. Kalau kita pakai yang 40 ni pula, risky ni 50%. Yang ini very high. Ya, kalau kajian pasal risk, jadi yang ini yang paling selamat, 95% sample exceed this value. Okay, so kita akan pakai yang rendah ni, 5%. Jadi nanti selepas ni kan you akan nampak dalam jadual konkret, 5%, 95% dan sebagainya.
So, kenapa kita ambil 5% adalah berdasarkan kepada lengkok ini, lengkok statistik yang ini. Okay. Okay. Ni, kita tengok. Di dalam kod, di dalam buku, buku tadi, buku design, dan juga buku-buku lain, kita akan dapat great concrete misalnya. C30/37. C ni means great. FCK sama dengan C ni. Bila dalam soalan tak ada sebut FCK, ada C, inilah dia FCK-nya. Okay. Annotated. Ini adalah FCK. Yeah. So, C ni adalah FCK actually. Yeah. So, bila kita buat design, bila kita apa ni dalam buku, dia akan tunjuk pairnya. 30 kalau silinder. 37 ni adalah kalau cube. Yeah, jadi sekarang kita tahu, bila kita test menggunakan, bila kita buat test makmal menggunakan cube, kita punya dapat lebih tinggi value dia compare dengan silinder. Okay. Jadi di dalam apa ni, buku konkrit ataupun design formula pun ada juga diterangkan ini. So bila you nak buat design nanti menggunakan formula berdasarkan kepada Eurocode, kita tak boleh pakai yang 37 ni. Kita kena pakai yang 30. Kita kena pakai silinder. Yeah. Kita hanya pakai silinder yang ini. Cube kita dah tak pakai lagi. Tapi kalau you dah buat di makmal, tak ada masalah. So dia ada dia punya equilibrium sini ya. Setara dia sini ya. Kalau 37 sama dengan 30. Okay. Okay, ini adalah contoh di dalam buku, dalam buku ke dalam formula semua ada Kita akan buat comparison di sini Concrete strength classes and modulus of elasticity. Modulus tetap sama. Cuma grade aja ya, bila kita nak buat design, katakanlah C35, 45. Yeah. Bila kita nak buat design, menggunakan design formula mengikut Eurocode, kita kena ambil 35. Nah, yang ini. Jangan ambil yang 45, tapi yang 35. Yang ikut cylindrical, yang cylinder strength punya. Modulus tetap sama, tak ada yang berubah. Okay, so inilah dia punya lengkok, stress strain. Stress strain ni sangat penting. Sekejap lagi saya akan terangkan mengapa kita sangat pentingkan stress strain. Yeah. Sekarang ni kita, saya harap you dah faham grade concrete di sini merupakan grade refer kepada characteristic of the strength. Silinder. Kalau contohnya nanti dalam soalan ke atau di luar lah, dalam standard, katakanlah grade concrete adalah C40-50. Yeah? Kalau Eurocode, dia punya strength adalah 40. Nak buat design gunakan 40, gunakan Eurocode. Tapi 50 ni adalah based on BS yang dulu, BS8110. Kalau you nak buat design gunakan BS8110, you pakai yang 50. Kalau nak gunakan EC2, 40. Yeah? So, itu aja bezanya ya. Okay, so for normal strength, stress-strain relationship is only linear. Okay, nah, nanti kita akan tengok sana. Okay, ini rajah saya ini yang keluar ni merupakan actual. Kalau you buat di makmal, masukkan mesin kompresif, dia akan bagi data kita. Some mesin dia terus buat lengkok. Some machine kita kena buat sendiri ya. Bila kita buat sendiri, kita akan nampak di sini ya. Ini adalah stress. Stress. Ini untuk satu cube bukan 100 cube. Untuk satu cube. Untuk satu cube atau satu silinder. Bila kita test, dia bila kita letak load, ini stress dia. Stress apa? P over A. Bila letak load, dia akan increase and then suddenly dia akan turun. Bukan suddenly lah. Lastly dia akan turun. Sini akan crack. Yang ini dipanggil FCK. FCK ya. Kita panggil kat sini FCK tadi. Dan
dia punya strain kat konkrit adalah 0.002. Ini 0.02. Seterusnya, ya, bila hampir crack, hampir crush, dia punya ultimate, eh, concrete ultimate 0.004. Ya. Ini adalah yang dalam dari makmal. Eh. Yang 0.45 ni is dia linear. Eh. Lepas tu dia dah jadi tak linear. So dia linear sampai 0.45 FCK. FCK you tahu eh, tadi, characteristic strength. Ya. Then untuk design, ya, untuk design ni kita akan modify, ya, ED dari makmal. Ya, kita tak nak, tadi kita dah modify kan. Tadi kita dah ambil bukan mean kan, kita ambil FCK. Kemudian bila kita nak buat design pula, ya, ni lengkuk yang ini untuk satu silinder ni under the compressive load ni, kita akan modify menjadi bentuk parabola. Yang ini ni kita akan ratakan jadi parabola macam ni. Ni 0.85. Eh? 0.85 kita turunkan. Kita tak nak FCK tapi kita turunkan 0.85. Kita bagi dia apa dia dipanggil faktor 0.85. Ni untuk apa ni? Changes due to changes of strength, eh, due to shape dan sebagainya pada building. Eh. Kita sekarang kita test silinder ni, ya, yeah, bila kita buat construction dekat luar, kita akan mix the mix tu untuk satu bahagian kan besar kan, tapi kita ambil sampel cuma beberapa silinder. Jadi 0.85 ni macam dia represent lah, dia reducekan sikit. So kita ambil sini 0.85, ya, yeah, di sini. Okay, untuk design, kita tak nak pakai yang ini pula, eh, kita turunkan lagi di sini. Kita introducekan satu lagi factor di sini, gamma ni, gamma for concrete. Ya, yeah, gamma for concrete di sini adalah 1.5. Yeah. Gamma di sini 1.5, jadi 0.567 FCK. Jadi untuk design, inilah yang kita perlu gunakan. So, sekarang, ya, untuk ulang, ya, ulang lagi tadi. Okay, bila kita test a number of cylinder, ya, kita akan buat statistical analysis, ya. Kita akan dapat mean, ada dapat high, ya. Katalah 100, ya, kita dapat yang minimum, dapat yang purata, dapat yang maksimum, tapi kita tak pakai yang purata dan yang maksimum. Tetapi kita akan pilih satu strength di mana hanya 5% of sample berada di bawah tu, ya, dipanggil FCK. Ni FCK, okey. Ingat tu, ya, FCK. And then untuk ini, ya, FCK juga. Untuk para ni, untuk stress strain, ya, kita ambil di sini FCK value tadi, ya. FCK biasanya adalah bila strain dalam konkrit tadi 0.002, ya. Konkrit pecah pada 0.004. So 0.002 tadi dia belum pecah, ya, konkrit tadi. Kekuatan yang kita nak ambil tadi tu, eh, FCK, dia strain dia cuma 0.002 berbanding ultimate, ya. And then bila nak buat design, kita tak boleh pakai lengkuk ni, lengkuk kompresif yang ini. Kita ubah jadi data macam ni. Kita imposkan satu apa ni, factor 0.85 ke sini, ya, supaya represent bangunan dengan yang sampel kita. So 0.85. Okay. Lepas tu, tak puas hati juga lagi, ya, kita kena introduce satu lagi ni. Factor due to concrete material. Tadi tu perubahan size, ya, daripada silinder kepada bangunan sebenar. Sekarang kita impose di sini disebabkan oleh concrete tu sendiri. Ya, jadi concrete tu sendiri dia punya tu 1.5. Concrete
factor ya. 1.5. Yang ini nanti kita akan jumpa lagi yang ni ya, kat sini ni. Dia punya ni gamma ni value dia adalah 1.5. So you dapat 0.56 FCK ya. 0.85 darab bahagi dengan 1.5 kita dapat 0.56. Dan tadi pada apa ni FCK karakteristik sini ni isi di sini ya, strain dia adalah 0.02 dan maksimum sekarang kita ambil kurang daripada yang sepatutnya. Jadi kita tukar jadi 0.0035. So yang ini adalah sangat penting ya, yang ini graf yang kanan ni sangat penting untuk you all semua faham. Okay, so ini dipanggil stress strain untuk konkrit ya ni. Karakteristik stress strain. Ya. Okay. Okay, ini untuk silinder. Okay, so ni ada di dalam ada di dalam ni lah you punya buku eh, dalam buku tu. Contohnya di sini FCK eh, FCK di sini. FCK yang kita tengok tadi, konkrit tadi. Eh, konkrit ada macam-macam FCK. Ada 12, 16, 20, 25, 30 and so on sampai 90. Okay. So untuk normal concrete biasa kurang daripada 50. Ya. Yeah. Ini lebih tinggi ni. Yang ini untuk pre-stress. Eh. Kat atas-atas ni. Ni FCK cube. Eh. So the equivalent cube dia letak di bawah ni. FCM. Yeah. Ini mean dia. FCM the concrete mean. Compressive mean, sorry, compressive mean. Ni compress concrete tensile, eh. T ni tensile mean. Ni kita akan jumpa lagi nanti. Ni concrete tensile karakteristik 0.05. Tengok ni 0.05 apa sebab? Sebab tadi kita akan ambil 0.05 untuk karakteristik. Ada juga karakteristik yang atas. Eh. Kalau kita pakai yang atas, dia very high risk. Eh. Jadi kita selalu akan pakai 0.05 low risk. Sebab tu dalam design, dalam engineering kita ambil kebarangkalian 0.05. Kita tak ambil 0.95. Kalau kita ambil 0.95 banyak material yang akan gagal nanti ya. Eh. So kalau 0.05 ni adalah very low risk, okey. Cuma 5% aja apa ni? Bahan-bahan yang di bawah pada FCK. Dia senangnya macam ni lah eh. Kalau misal kata ada 100 orang, kita tak tahu eh. 100 orang tu bukan sihat semua eh. Mungkin ada 5 orang yang tak berapa sihat kan. Jadi kita impose, kita boleh, jadi kita boleh andaikan sihat lah semua macam tu eh. Walaupun ada 5 yang tak sihat macam tu lah eh. Kalau boleh diibaratkan eh, dalam bangunan ni. Okay. Ini tak ada apa-apa lah ni eh, ni tensile. Okay. Okay, yang kedua eh, bahan yang kedua is reinforcement steel. Okay, reinforcement steel sekarang kita ada dua. Steel reinforcement, okay, to resist tensile stress. Okay, jadi steel ni very, orang kata apa, high in tensile resistance. Sebab tu kita pakai concrete very low in resisting tensile strength. Jadi kita ambil combine, jadi dia will have a very good both in tensile and compressive. So dia ada banyak lah actually ya. Eh. Ada yang plain, ada yang deform dan sebagainya. Okay. Okay. Seperti juga concrete, ya. Yeah. Okay, seperti konkrit juga kita akan test eh, macam mana kita nak dapatkan FYK ya eh, dalam design kita panggil FYK. Macam mana dapatkan
characteristic yield strength for steel. Yeah, K ni karakteristik, Y ni yield. Okay. So ini adalah sampel dia. Eh. Sampel ni kita letak dekat tensile mesin. Yeah. Tarik ya sampai dia putus. Okay. So inilah dia. Eh. Mula-mulanya dia akan linear. Okay. And then dia akan yield. Point ni dipanggil FYK. Ha, di sini dipanggil bila dia straight line macam ni, linear, dia bertukar menjadi pelitau di sini. Yeah. Dia jadi ni plastik. Di sini panggil plastik. So FYK. Okay. Dipanggil yield pelitau. And then di sini harden. Yeah. Kita tarik-tarik lagi, dia dah jadi macam ni. Okay. Bentuk macam ni. So sini failure. Sekejap eh. Boleh sekejap. Sorry ada gangguan. Okay, saya ulang balik tadi ya. Bila kita buat test ni, kita tarik P atas bawah jadi. So, mula-mula dia akan linear. Yeah. And then tarik lagi, dia akan menjadi pelitau di sini ya. Plastik, and then linear. And then the strain hardening. So, yang kita pakai untuk design yeah, sebelum dia putus di situ. Yang kita design, yang kita pakai untuk design hanyalah kepada the portion yang ini ya, yang the first portion ni. You tengok dekat sini ya. Daripada yang linear kepada yang pelitau di sini. Ha ni dia. Yield pelitau di sini je. Yang sini tak pakai ya. So, daripada sini okay, FYK ni. Okay, so kita akan introduce eh satu lagi factor ya. Partial safety factor di sini, gamma di sini. Yeah. Value dia 1.15. Yeah. Sorry. Kita introduce di sini 1.15. Yeah. Saya lupa nak tulis di sini. Value di sini adalah 1.15. Ingat konkrit 1.5. Tapi untuk steel adalah steel apa tu 1.15 ya. Yeah. So 1 bahagi 1.15 you akan dapat 0.87. Okay. Therefore untuk steel 0.87 FYK. Ini adalah modulus of elasticity di sini. Ya. Modulus ni. Yang modulus di sini. Yang modulus berapa? 200,000. Ya. 200 kilonewton per millimeter square. Ya. Ini adalah, ini you kena ingat juga ni. Ya. Ya. Tapi tak perlu ingat lah sebab sekarang boleh open book. So E adalah 200 kilonewton per millimeter square. Okay, so kita akan dapat value di sini. Ya. So EY ni, kita boleh kira EY ni adalah sangat penting di dalam design. Strain ni, strain untuk steel ni sangat penting banding dengan konkrit. Konkrit kita, konkrit nilai ultimate dia adalah fix 0.0035. Ultimate strain for concrete 0.0035. Tetapi untuk steel kita kena kira kita kena kira
Tetapi untuk strain still, kena kira ni ya. EY ni macam mana. Dia ada caranya kira ya. Okay, saya akan tunjuk nanti. Okay, contohnya ini ya. Okay. Sekejap saya akan padam ni. Okay, ini adalah rajah yang akan kita gunakan untuk design ya. Ini. Kita akan dapat di sini. EY ni, ini formula dia. EY adalah 0.87 FYK dibagi dengan E. E ni. E ni kita tahu tadi 200 kilonewton per millimeter square. Kita tukar jadi newton per millimeter square. So, dapat 200,000. FYK 500 eh. Okay. Untuk steel, FYK dalam di dalam Euro code hanya satu saja iaitu 500. Eh, kalau dulu dalam BS kita ada 460 eh. Ada 250 eh, 460. Tetapi dalam Euro code hanya ada satu, 500 eh. So sangat mudahlah. So EY ni you akan dapat sama dengan 0.00217. Okay. Ini fixed value dia eh. Kena ingat EY. Maksudnya steel tadi berubah menjadi plastik. Value-nya adalah 0.0217. Jadi untuk konkrit tadi selamat, ya, kita mesti design supaya EY dia lebih daripada ini. Pelik kan? Ha. Yeah. So EY 0.0217 ataupun 0.002 eh, di sini ni. Dan di design kita konkrit tak boleh lebih daripada 0.035. Eh, konkrit mesti konkrit 0.035. Steel mesti melebihi 0.00217. Okay, so ini adalah gambarannya kalau beam kita, kalau beam kita tak ada reinforcement ya. Kalau beam kita tak ada reinforcement ya. Ini adalah satu beam. Bila kita bagi beban ke atas, ya, yeah, so beam tadi akan deflect, right? Beam akan deflect ke bawah, kan? Beam akan deflect ke bawah. Beam kita akan deflect ke bawah macam ni. Yeah. So macam ni. Jadi yang atas ni akan berlaku compressive, compression. Yeah. Atas ni akan berlaku mampat. So inilah dia daya mampatan eh, yang berlaku di bahagian atas beam. Yang bawah ni akan berlaku tension. Eh, berlaku tension. Tapi konkrit tak ada daya untuk menghalang tension. Eh. Jadi dia akan cepat patah. Eh. Jadi macam ni. Eh, dia punya distribution ni baru tiga segi. Dia dah patah. Eh. Okay. Tetapi kalau ada tension risk. Doktor, ada student masuk kelas. Okay. Okay, tidak mampus. Okay. Tetapi kalau kita ada steel kat bawah ni kan, tadi kita bila beban dikenakan atas compression, bawah tension kan. Bila ada steel, ya, yeah, stress ni, compressive stress dekat konkrit ni, you boleh increasekan, eh, you boleh increasekan P ni sampai konkrit tadi mencapai ultimate, eh, sampai konkrit di sini reach to ultimate limit state di mana dia punya stress jadi parabolik, kan? Tadi parabolik kita belajar tadi kan, parabolik, and the strain kat sini yang tensile ni
will be taken by the reinforcement kat sini ni dan berlaku crack, ya. Ni ni bentuk ni kan, ni bentuk ni kita dah tadi dah study kan. Ni dia. Sorry. Ni dia, ya. So parabolik tadi kan, parabolik tadi kita dah belajar tadi bentuk compressive strain tadi kan, bentuk parabolik, bentuk macam ni, ya. Okay, so untuk design kita jadikan rectangular macam ni. Ya. So saya rasa jangan confuse lah yang ini. Ini adalah bentuk ni, kalau you nak mudah ingat bentuk ni kan, parabolik ni, parabolik ke bawah macam ni adalah sama dengan bentuk ni. Di mana? Ini dia. Ini dia. Bentuk ni kita terbalikkan aja. Nah, bentuk ni. So di applykan dekat sini. Okay, so ni. Dan bila kita buat design, kita akan tukar menjadi segi empat. Nanti kita akan tengoklah ni kenapa tukar jadi segi empat, ya. Okay, so sebelum kita pergi kepada seterusnya, ya. Yeah. Bila kita ada beam, ada beam simply supported macam ni, kita letak dua beban. Satu beban pun tak apa, tapi dekat sini kita letak dua beban, jadi tak ada masalah. Kita ambil cross section dekat sini ni, ya, cross section A. Inilah dia apa yang terjadi, ya. Bila belum ada load, belum ada load, tak ada apa-apa stres lah, ya. Jadi untuk beam ni, untuk beam kita ada strain dan kita ada stres, ya. Yang ini dipanggil strain, tiga segi ni strain. Bila kita loadkan beban, kita tambah sikit-sikit-sikit, ya. Konkrit akan ada strain lah, konkrit ada strain di sini, ya. ECC ni sebab dia belum reach to ultimate, dia jadi ECC lah sini. Kemudian kat bawah ni strain untuk steel sini. Ya, steel. Eh, sebenarnya, ya, bila kita sebelum kita pergi lebih jauh, ya, ini keratan dia, inilah dia keratan, ya, B H, ya. And then kita ada besi kat sini kan, reinforcement. So the from the center of the reinforcement to the top of the compression sini ni dipanggil D, effective depth, ya. So ini dia. So AS is the total of the two reinforcement, ya. Yeah. So we have X di sini. X dia adalah memisahkan daya mampat dan tegang, ya. When the load applied, so at the top section dia compress kan, bawah tu tension. Jadi ada garisan pemisah tu dipanggil neutral axis dan dipanggil X di sini. The depth ni daripada atas sampai ke neutral axis dipanggil X. Okay. Kemudian ada dua elemen paling penting, ya. Strain dan juga stress. Stress ada berbagai daripada 1, 2, 3. Dia mengikut P ni, banyaknya P, besarnya P. Okay, untuk strain, bila kita letak P, dua-dua P di sini, mula-mula konkrit tadi akan konkrit akan deform. Konkrit dekat atas ni akan deform. Ini strain dekat atas ni, permukaan atas ni. Dia akan strain lah. Strain ni tak ada unit. Yeah? Strain is the elongation dibagi dengan total. Okay? Total length. Jadi dia dapat ECC. Kemudian yang steel pun sama juga. Bila kita letak sini, sini akan juga deform. Yeah? Jadi ada strain kat sini. Tapi dia punya stress, ya. Yeah? Kalau load tu rendah, dia punya stres kat kompresif ni segitiga. Ya, segitiga. Ingat tak tadi kita letak di sini kan segitiga.
Di sini ni kan segitiga kan. Jadi pada load rendah ni, pada load rendah compressive stress segitiga kat sini. Compressive di dalam konkrit. Dia segitiga. Jadi samalah kat sini, segitiga sini. Yang tensile di dalam konkrit, kita tidak akan consider langsung sebab tensile di dalam konkrit is very small. 1 newton per meter square, 2 newton per meter square. Jadi kita anggap tak ada, kita abaikan. Dalam Eurocode kata tensile dalam konkrit untuk tujuan design kita abaikan langsung. Anggap seperti tiada, kosong. Ya. Jadi sini kosong lah. Tak ada konkrit. Di konkrit cuma ada compressive di sini. Bila kita tambah P lagi, tadi bila kita tambah beban kecil, inilah dia compressive dalam konkrit. Dan tensile tadi tidak diambil oleh konkrit, ya, tapi diambil oleh steel. Ini dia, FST. Bila kita tambah P lagi besar, near to the ultimate load, ya, kita ada ultimate load, dia akan jadi parabolik. Ini NFCD. FCD adalah stress concrete design. N ini adalah N is the factor to reflect the sample to the original structures. Kemudian untuk design, okay, kat sini dia punya ni neutral axis. Tapi untuk design kita reducekan dia punya depth of the stress block ni. Sebab kita tukar parabolik menjadi 4 segi. Yeah, you tengok dekat sini, parabolik menjadi 4 segi sahaja. Yeah, area, tapi the area is maintained but we can calculate the S kat sini. Yeah. So kita akan dapat bentuk macam ni. Bentuk macam ni lah. N, alpha cc, fck, gamma c. Gamma c ni adalah factor for concrete yang tadi kita ingat tadi kan, 1.5, fck, ini 0.85, ini sama 1. Yeah. So, selanjutnya kita akan tengok dekat seterusnya. Okay, ada soalan tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi Wah, bagus tak ada soalan. Okay, sekarang kita akan masuk flexural design. Flexural design ni maksudnya kita design untuk moment. Yeah? Kita ada moment, flexural moment tadi. Moment. Dan kita derive dia punya formula. Yeah? Atau senang panggil dia design formula. Yeah? Okay. Section 6.1, EC2 part 1.1. Yeah? Kita tengok isi tu. Nanti kita tengok selepasnya 6.1 isi tu part 1.1 deals with the analysis and design of section for ultimate limit state design. So kita design based on 6.1. Kita nak design subjected to bending. Okay, bending. Okay, tadi kita tengok bending kan. Okay, apa dia punya mention dalam isi ya? Pertama, P. Di P maksudnya apa? Prinsip. Ya? Sebab isi tu ni dia tak bagi formula. Ya? Dia kita kena refer lah kalau orang US, kalau orang mana ni, kalau orang Singapore seperti kita gunakan BS.
Tapi kalau orang katakan Philippines, dia akan refer kepada kod US. Thailand saya tak tahu. Tapi tempat-tempat lain, Indonesia dia ikut US. So, kalau contohnya kita gunakan aja isi. Ini apa yang ada dalam isi ya, dia punya guidance. Dia kata, this section applies to undisturbed regions of beams. Okay. Ini tak apalah. Yang ini dia kata, when determining the ultimate moment resistance of reinforced or prestressed concrete, the following assumption are made. Plain section remain plain. Apa ni maksudnya? Okay. Strain in bonded reinforcement or bonded. Okay. Macam-macam kat sini. Stresses in a concrete in compression are derived from the design stress strain. Kita dah belajar tadi kan, stress strain. Okay. Stresses in the reinforcing. Okay. Kita dah tengok tadi. Maksudnya dekat sini. Pertama ni, plain section remain plain ialah bila beam tadi deflect kan, beam original tak ada load, bila kita tambah load dia punya plain tu masih plain lagi, remain plain. Dia tak maknanya kita boleh buat analisis menggunakan tadi stress strain tadi. Yang ini stress strain yang kita kena gunakan konkrit tadi yang kita dah belajar tadi, karakteristik strain tu, steel punya karakteristik strain ya. Kemudian ini untuk pre-stress, mana lagi ya? Nah, tensile strength in concrete is ignored. Okay, so apa yang disebut ni kita kena apply. Ya. Jadi bila kita lihat BS pun menggunakan yang sama juga ya, jadi tak ada perubahan. Jadi kalau you dah faham BS, tak ada masalah lah. Ya. Prinsip yang ketiga. Ya. Compressive strain, shall be limited to, ha, ni dia, dia kata, compressive strain mestilah ada hadnya, dia kata, kepada ECU. Depending on stress strain diagram. Okay, so sekarang kita punya ECU tadi, berapa value dia? 0.0035. Ya, dan ini juga yang diberikan di dalam Euro Code. Dia tak bagi formula ya. Cuma dia bagi tahu dekat sini ni, factor dekat sini ya. Okay, grade concrete FCK 50 MPa dia punya apa ni, factor 0.8. Ingat tak tadi kita buat 0.85 eh. Saya kena buka sekejap. Jadi karakteristik material. Ha. Ingat tadi ini 0.85, kita pakai 0.85 ya. Jadi dalam Euro Code dia kata 0.8. And then n dia sama dengan 1. N pun kita gunakan memang 1 tadi ya. So, apa yang penting sekarang eh, yang diberi dalam Euro Code ialah beam dia tak empat segi, dia bagi macam ni bentuk dia. Ya. Dia punya the section is not T, is not L, is not empat segi atau apa-apalah. Dia bagi general macam ni ya, bulat. Macam ni lah, bulat. Nak kata bulat tak bulat. Ya. Dia bagi contoh macam ni. Katalah beam kita macam ni. Ya. Ya, beam kita ada steel di bawah ni AS. Ya. Compress ke atas. Bottom ni tension. Dia punya strain macam ni. Ha, dia strain ni kena ingat tu ya. Strain dia macam ni. Ha, this is the simplified. Ya. Kita ada parabolik kan sepatutnya, tapi tak pakai parabolik, jadi simplified. Ya. So apa yang dikata dekat sini, N ni kalau kita gunakan 50, N dia sama dengan 1. FCD pula dia kata, FCD kena applykan FCD ya. FCD 0. FCD sekejap eh, saya tengok.
FCD. Oh, kita belum bincang lagi FCD ya. Tak apa. Kita akan tengok kemudian ni. ECU ni, ya, ECU ni untuk konkrit 0.035. Kita punya assumption ya. So yang ini kena kira. Tapi apa yang penting di sini ialah dia punya stress block mesti empat segi walaupun bentuk dia macam ni. Bukan sebab kita punya apa ni beam empat segi, so sini empat segi. Whatever shape, wah, dia akan bentuknya empat segi. Yeah. Dan X dia ke bawah sini, titik di sini. Yeah. Bentuk macam ni. Ini strainnya adalah linear relationship dengan steel. Ni konkrit, ni steel dan dia linear penyambungnya ni. Dan tadi kita ingat tak dia kata the section plane remain plane after the load imposed. Eh. Maksudnya ini bentuk plane, eh, plane. Selepas dia apply load pun plane juga. Eh. So itulah maksudnya. Eh. Okay, now kita punya adalah bentuknya macam ni. Okay. So untuk segi empat, ya, untuk segi empat, kita akan pergi dulu kepada singly reinforced section. Yes. Sebenarnya untuk beam ya, untuk beam, kalau dalam construction tak ada beam yang tak ada kan, mesti ada hanger kan. Tapi untuk design kita ada namakan dia sebagai singly reinforced. Eh. Sepatutnya memang ada hanger lah di sini kan. Tapi dalam design ada ya. So katalah ini beam ni adalah beam dekat mid-span. Eh, mid-span. Sebab apa mid-span ialah tensionnya kat bawah. Ya. So adalah penting sekali ya untuk kita faham dekat sini. Ya, bila kita tengok beam macam ni, ya, bila ada steel macam ni, meaning that kat bawah ni mesti tension. Eh. Ayuh. Jadi semua orang kena ingatlah. Ini mesti tension. Tension area ni. Tension. Tension zone eh, sini. So dekat atas tu teruslah compression zone. Sorry. Okay, so di sini adalah compression zone, di sini tension zone. Yeah. So, you all semua kena pandai lukis. Eh. Kena pandai melukis. Yeah. Pertamanya, segi empat ni ya, segi empat ni. Jadi bila beban dikenakan dari atas, compression berlaku di atas, tension kat bawah. And then you kena buat satu garisan eh, memisahkan tension zone dengan compression zone. Tak kira di mana-mana ya. Kat sini pun boleh ya. Boleh buat satu garisan, tapi saya buat di sini, okey. Satu garisan ni. Kemudian buat satu garisan ini, ya. Kita assume ini adalah ultimate concrete strain di sini. Ya, bila kita cakap pasal stress strain distribution at ultimate limit state, di sini mesti automatic 0.035 menunjukkan ultimate strain untuk concrete 0.0035. Ya. Kalau ikut teori, kalau ikut test 0.004 kan. Tapi untuk design kita ambil 0.0035. Ingatlah ni ya, 0.0035. Ya, lukiskan sehingga memotong pusat neutral axis ni. And then you terus buat linear relationship ke bawah sini. Ya. So, kalau you punya garisan ke atas, dia akan jadi besar macam ni lah, panjang. Eh. So, tapi kena pandai-pandai. Eh. So, macam ni.
So di sini dipanggil strain untuk steel. Ya. Jadi strain untuk steel ni sepatutnya kita kena kira. Ya. Okay, sekarang dah ada ni, you tarik sampai ke hujung. Ya. Lukiskan stress block. Ya, stress block di sini. Stress block ni kalau parabolik dia akan turun ke bawah. Ya. Kalau parabolik dia akan jadi macam ni. Turun ke bawah. Okay. Tapi untuk design kita tak gunakan parabolik. Sebaliknya kita naikkan sebanyak 0.8x dan bentuknya segi empat. Yeah. So, buang jadi segi empat. Okay. So, cari kat tengah-tengah antara 0.8x ni. Yeah. Di sini centroid untuk compressive force bertindak. So, this is compressive force FCC. Then this is compressive, this is tensile force in the steel, ya. Yeah? Ke kiri, dia mesti opposite, eh? Kiri dengan kanan di sini. Yeah? So maknanya, keratan ini kalau you tengok di sini, eh? Keratan ini, especially yang kat sini, yang stress ini, ni, dia mesti balance, okay. FCC ni adalah compressive, ini adalah tensile. Dia mesti sama. FCC sama dengan FST. Dia punya value mesti sama. Yeah? Arah dia pun bertentangan lah. Of course, keseimbangan dalam beam. Beam in equilibrium ialah FCC sama dengan FST. Yeah? Dan kita tahu concrete, yeah, compressive strength adalah 0567 FCK. Yeah? Macam mana boleh dapat ni? Tadi kita dah bincang kan dekat sini. Ini tadi tensile. Hilang pula. Hilang. Ni dia. Ya. Ni yang kita tadi gunakan 056 FCK. Sebab gamma ni sama dengan 1.5. Gamma sini 1.5. So you dapat 0.56 kat sini. Ya. So daripada sini value dekat sini ni, value ni. Okay, so kita applykan dekat sini. Yeah. So ni seolah-olah tadi stress strain curve tadi berdiri, ya, diri kat sini. Yang tadi dia terbalik kan, dia berdiri kat sini. 0.8x dan ni dia punya value. Okay, so Z is lever arm. Yeah. D minus 0.5s. Okay. So itulah dia punya stress strain distribution of beam at ultimate limit state. So yang ini sangat penting, ya. Biasa di memang dalam test atau final kita akan tanyalah ni. Ini dinamakan teori, ya. Ini dinamakan teori. Okay. Padam dulu. Okay, sekarang kita nak derive formula, okay, untuk singly reinforced beam. Ada dua very important ultimate limit state lah. Yeah. Pertama, seperti saya kata tadi, compressive and tensile forces mesti balance. Yeah. FST mesti sama dengan FCC. Sekejap, ya. Yeah.
Okay, FCC dengan FST mesti balance, ya. Another thing is that moment juga mesti balance. Kalau we take moment about FCC ni, mesti sama dengan kalau kita take a moment at FST. Maksudnya FCC times Z, dia punya value mesti sama. FST darab dengan Z. So itulah dia punya apa ni, untuk derive formula. So internal forces, let's say kita pergi internal forces dulu. Internal forces, tulis dulu. FCC, FCC adalah, okay, force adalah stress time area, force, stress, ini stress, this is stress. Ini adalah stress, Unit stress is Newton per millimeter, Ini stress. Dan ini is the area. Okay. So hasilnya kita akan dapat Newton. Kan, Newton. So 0.567 FCK. FCK kita boleh dapatkan tadi grade concrete berapa kita nak design. B ni adalah size of the width of the concrete. B of the concrete darab dengan 0.8. Ini actually luas ini ni luas ini. Luas dia 0.8x, the depth dia S, darab dengan B, width of the concrete. So kita akan dapat compressive FCC, compressive force FCC. Jadi darab dengan B of concrete. Tensile pula sama dengan 0.87 FYK, di at ultimate limit state, darab dengan AS, total of steel, So kita boleh samakan dekat sini. For the internal forces to be in equilibrium, so kita samakan dah. So kita akan dapat nilai X. So kita akan dapat nilai X ini, equation 2.1. Okay, so kita akan dapat satu equation dekat sini ni, X. So maknanya X di sini, X yang kita dapat ni, adalah kita dapat tadilah value dia daripada equation tadi. X, neutral axis tadi Neutral axis ni sangat penting untuk design So selanjutnya bila kita dah dapat X bila kita dah dapat X, apa perlu kita buat ialah apakah value of AS sebab bila kita buat design, kita ada moment kan, kita dapat moment, kita dah ada, kita bila kita buat analisis struktur, apa kita dapat ialah moment. Bila dapat moment, size beam kita tahu, yang kita tak tahu adalah berapa banyak steel dalam beam kita, so untuk dapatkan AS, kita dapatkan dia X dulu. And then dah dapat nilai X, baru kita proceed kepada equilibrium of moment. So M disebabkan oleh respect to steel kat sini, FCC darab dengan Z. FCC darab dengan Z. So, Z adalah D minus 0.5 S. So masukkan dekat sini. Okay. 0.454 FCK BX. So tadi kita dah kira kan FCC times dekat X ni. So 2.2 and then yang ini mudahlah sikit ini. Okay, sini force darab dengan Z. And then kita equatekan dua-dua ni, kita akan dapat nilai AS. Kita equatekan ini dengan ini. So kita akan dapat nilai AS, M divided by 0.87 FYK Z 2.3A. Itulah dia punya value, apa ni, AS yang perlu kita, yang akan kita dapat. Okay. Tetapi dalam design, X tu kita kena kawal. X yang kita kira tadi, neutral axis tadi adalah
is the key important factor, sangat penting ya. Sebab X tadilah yang boleh menentukan keselamatan BIM kita ya. Nanti kita akan tengok kenapa BIM tak selamat ya. Macam saya cerita tadilah. Ya, kalau masa diploma dulu maybe tak belajar dengan mendalamkan kenapa XED kita cuma tahu X not exceed 0.45. Kalau BS 0.5 ya. So kita stuck tahu yang tu je lah kan, tak tahu yang selanjutnya ya. So sekarang ni kita tahu isi tu limit X not exceeding 0.45. Okay, to obtain under reinforced section. Okay, under reinforced section ni rupanya ya, dia boleh dia give warning to us ya. Give warning, contohnya nanti kita akan tengok contoh eh. Maknanya sebelum fail dia dah bagi tahu ada fail contohnya ya. Sebablah X tu not exceeding 0.45D. Jadi untuk derive formula delimitkan X tu 0.5D. Tadi kita dah ada equation ini kan. Equation ini ya. Moment tadi FCC times Z. So kita dapat ni kan. Kita tukarkan semua X jadi 0.45D. Ya, kita akan dapat value yang ini ya. Tukarkan semua ni dapat 0.167 FCKBD square. Okay. So ini 0.167 ni kita panggil K balance ya. Dipanggil K balance. Jadi keseluruhannya dipanggil M balance. Bila 0.167 times FCKBD square dipanggil M balance. Ya. Kita ada moment daripada design daripada analisis ya, moment. M balance ni daripada formula ni. Imbalance ni didapati sekiranya X sama dengan 0.45D. Di mana X ni juga dipanggil sebagai X balance. Jadi kita akan dapat imbalance. Ya. Okay. So kita tengok dulu apa itu under reinforced section. Ya. Okay, kalau you tengok rajah ni ya, under reinforced section tu ialah dia punya steel reinforcement yield before concrete crushes. Okay, you tengok rajah ni ya, steel reinforcement yang ni dia akan yield dulu sebelum concrete hancur. Maksudnya you tengok diagram di sini, steel kita akan reach yield point. Yield point berapa? 0.00217 tadi kan? 0.22. Kita ambil 3 perpuluhan jadi 0.002. Ya, steel ni strain dia pada 0.02 lebih sikit dia terus kepada plastik. Yeah. So bila steel kita reach to this point and more than this, ya. Yeah, maksudnya baguslah ya. Steel tadi dah yield ya, walaupun konkrit dia kurang daripada 0.035. Jadi ini yang kita hendak. Ha ya. Jadi macam mana ya? Dalam analisis nanti kita keadaan ini akan tercapai ya, sekiranya design kita X kurang daripada 0.617D. Okey. Tadi dekat isi dia buat 0.45 kan, tapi dalam teori pengiraan 0.617 ya. Kenapa dia gunakan 0.617 tak 0.45? Sebab isi memang dia akan ambil lower value ya, sebab dia banyak faktor ya. Yang sebenarnya 0.617 bila X lebih daripada 0.617 dia dah bukan lagi under reinforced ya. Kalau under reinforced inilah dia punya keadaan. Strain dekat konkrit 0.035 maksimumnya, dan steel pula minimumnya 0.002 ya. Dengan itu steel tadi akan yield dulu before concrete crush ya. Maknanya
ke atas ni belum hancur. Yang bahagian atas ni belum hancur. Sekejap, eh. Konkrit dekat atas ni tak hancur lagi. Yeah? Tak ada crush. Ada kat sini yang crush. Yang ini sebab apa? Sebab ini. Ha, this is very good. Yeah? Kat bawah, ini kalau dekat ni, ini kalau kalau beam macam ni lah. Dia admit span. Yeah? Admit span compression berlaku di atas. Eh? So, dia akan bagi tahu, dia warning nanti kat dinding akan nampak crack kan. So, kalau dinding nampak crack, maybe you boleh check lah whether the, apa ni, the beam is not okay. Ya. Jadi macam ni dia akan bagi tahu. Okay. The depth of neutral axis is less than, and you boleh baca lah ni ya. Okay. So, ini yang dikatakan mode of failure dia. Eh? What is under reinforced section? Inilah dia. Mode failure dia macam ni. Ini dipanggil mode of failure. Okay. Ya. Yeah. Ada tanya? Ada tanya? Okay. Selain daripada under reinforced, dah kita terlanjur cerita under reinforced, apa yang sebab yang opposite dia adalah over reinforced. Over reinforced ni dia terbalik daripada under reinforced tadi. Okay. Kalau tadi crack berlaku di bawah, sekarang crack berlaku di atas. Eh? Kalau you tengok di sini. Dia crack berlaku di atas. Konkrit pula yang fail dulu. Konkrit pula yang fail dulu. Ha, itu sebab dia akan reach ini dulu. Eh? Tapi yang kat bawah ni masih belum yield. Okay. You tengok beam you dari bawah tak nampak. Eh? Kalau kita duduk. Ya kan? Kita nampak wall macam okey je. Suddenly dia will explode. Ya, dia tak ada bagi warning pun. Ya, untuk kegagalan yang ini sangat berbahaya. Eh? Dan tidak digalakkan di dalam design yang ini. Eh? Sebabnya ialah apa ni? Tension reinforcement tak tunjukkan, tak not achieve, have not reached yield. Ya? Tapi concrete dah crush. Dah kosong pakai 0.35. Dan ini kalau design kita melebihi X-nya lebih 0.617D. Yeah. So yang ini adalah tidak digalakkan di dalam design. Sorry. Okay. Ah, yang ini pula kalau kat tengah-tengah. Yeah. Ini kalau design kat tengah-tengah, bukan under reinforced dan bukan over reinforced. Jadi dia balance lah kat tengah-tengah. Yeah? Di mana dua-dua serentak berlaku. Crack kat atas, crack kat bawah. Concrete crack, steel pun yield. 0.002. Okay? Steel ni kena ingat tadi. Steel ni, strain dia 0.002 ni dipertukar daripada elastik ke plastik. Yeah? Dia belum putus lagi ya. Okay. Dia masih boleh bernyawa lagi panjang. Kat sini ya. Okay. So untuk balance section ni, dua-duanya serentak. Eh? Jadi kita dapat 0.617. Jadi keadaan ni tak mungkin berlaku. Eh? Sebabnya ialah bila kita buat design, kita dapat value of area of steel. Kita tak akan dapat provide area of steel similar with the calculation. Biasanya steel yang kita provide memang lebih besar sebab tak ada size yang betul-betul sama dengan apa yang kita kira. Doktor. Ya. Ada yang masuk kelas dia respond. Ha? Apa dia? Ada yang request nak kelas. Okey. Okay. Tadi kita dah dapatkan 0.167D. So sekarang ni macam mana dah dapat 0.1617D kan? So kita pun ambil lah tadi ya yang balance section tadi, ya. Yeah? Ambil yang balance section tadi.
di mana dua-dua serentak, 0.035 dengan di sini mencapai 0.002 tadi. Jadi daripada figure ni, buat linear relationship, 0.035 ataupun ni x dibagi 0.035 sama dengan jarak dari sini, dari tengah sini ke bawah sini, d minus x, d minus x dibagi dengan strain ESY, di sini jadi ESY. Saya ni tulis sini terus. Di sini sama dengan 0.002, jadi ni 217. Okey. Masukkan terus di sini 0.0217 ataupun yang nak kira macam ni pun boleh juga, So yang akan dapat 0.617D. So, sebablah kita dapat 0.617D tadi. Daripada similar triangle di sini ni, kita akan dapat x over d, Jadi x dapat 0.617D. Okey. Okay, example Okay, nak rehat dulu ke? Take five dulu. Juga take five dulu, doktor. Setuju, doktor. Setuju, doktor. Okay, okay. Kita sambung 4:30. Okay. Okey, doktor. Boleh makan tengah.